Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, kami sampaikan bahwa pernikahan antara Ayu dan Yanu sudah didaftarkan kepada kami di Gawa Kecamatan Cibinong. Alhamdulillah sudah diperiksa, sudah diteliti, dan sudah diverifikasi. Insya Allah pernikahan ini halal. Ayu dan Yanu tidak ada hubungan apapun, bukan muhrim, dan tidak ada halangan yang mengharapkan pernikahan ini. Begitu boleh secara aturan undang-undang yang berlaku, insya Allah oke, dua-duanya sama-sama bebas untuk menikah ya. Satu jejaka, satu perawan. Rukunnya pun sudah cukup, alhamdulillah. Calon pengantin Yanu Darmawan, putra dari Bapak Darsono dan Ibu Supartik ya. Kemudian rukun yang kedua, calon mempelai wanita Ayu Ashari, putri dari Bapak Salbani dan Ibu Rumiati, dari apa ini, tempatnya Pak ya, Palembang ya. Kampung Parung Tanjung, Kecamatan Bandu Agung, Muara Payang, Sumatera Selatan ya Pak. Alhamdulillah ya. Kemudian walinya ayahnya sendiri, yaitu Bapak Salbani. Saksinya yang terhormat Bapak Sarmun Prihitno dan juga Bapak Haji Sunarto. Cukup ya, tinggal ijab dan kabul. Ijabnya nanti dari wali, dari calon mertua Anda, yaitu Bapak Salbani. Nanti ijab kabulnya bahasa Indonesia Pak ya. Bunyinya, wahai Ananda Yanu Darmawan bin Bapak Darsono, begitu. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Ayu Ashari kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas seberat 13,4 gram dibayar tunai. 13,4 gram ya. Saya ulangi, wahai Ananda Yanu Darmawan bin Bapak Darsono, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya. Ya, ada kalung, ada gelang, ada cincinnya. Sekali lagi Pak, wahai Ananda Yanu Darmawan bin Bapak Darsono, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Ayu Ashari kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 13,4 gram dibayar tunai. Itu namanya ijab ya. Nanti dijawab oleh calon pengantin pria, saya terima nikah dan kawinnya Ayu Ashari binti Bapak Salbani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu namanya kubur. Nanti saksi akan mengesahkan ya. Ini putri Bapak anak keberapa ini? Anak keberapa? Anak keempat ya. Oke. Kita coba dulu ya. Nanti begitu dibayar tunai kata calon mertua, nanti langsung dijawab yang tadi. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Ashari binti Bapak Salbani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dibayar tunai. Iya, cukup ya, cukup Pak. Iya, cukup ya. Enggak. Sebelum ijab kabul boleh kepada ibu dari Ayu, yaitu Ibu Rumiati, boleh. Tradisi kalau kita di sini biasanya memberikan restu kepada putrinya. Iya, putrinya boleh. Cuma kemudian semoga dilanggengkan ya, jodohnya dilanggengkan. Kalau bisa mudah-mudahan menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir ya. Jodohnya dunia dan akhirat. Kemudian mintakan kepada ayahandanya untuk mewalikan. Ya, cium tangan Pak. Di situ aja duduk ya. Bahasa Indonesia enggak bisa bahasa Malaysia, bahasa Indonesia aja ya. Ya, ya ikutin saya ya, Ayu. Kamu manggilnya apa? Mbak. Mbak, cipta yang berani dulu. Mbak ya. Bapak, kamu manggil kamu apa, Ayu? Iya. Ayu apa Nanda? Ayu ya. Saya. Iya, manggil dia apa? Ayu. Ayu, udah bilang kak, ayu banyak. Cium buat tangan, cium tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Mbak. Yang Ayu hormati. Yang Ayu hormati. Ayu mohon maaf. Ayu mohon maaf. Atas segala kesalahan. Atas segala kesalahan. Dan kehilafan Ayu. Dan kehilafan Ayu. Ayu mohon izin. Ayu mohon izin. Kepada Mbak dan Mbak ya. Kepada Mbak dan Mbak. Agar Ayu dinikahkan
dengan laki-laki, dengan laki-laki pilihan Ayu, pilihan yang Ayu bernama Yanu Darmawan, yang bernama Yanu Darmawan. Ayu mohon restu, Ayu mohon restu, doa, doa semoga Ayu, semoga bisa Ayu menjadi istri yang baik, Ayu menjadi istri yang baik, istri yang soleha, istri yang soleha, istri yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada Allah, dan berbakti kepada suami, dan berbakti kepada atas suami. Doa restu Mbak, atas doa restu Mbak, Ayu ucapkan beribu terima kasih. Ayu ucapkan beribu terima kasih. Semoga Allah, semoga Allah membalas ketulusan Mbak. Membalas ketulusan Mbak. Amin. Bila kanannya, pegang dulu, pegang tangannya. Ayu, 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 Ayu. Putri apa? Putriku. Ayu, putriku. Apa ya? Apa? Ridho dan ikhlas. Oh, Ridho dan ikhlas. Bapak Ridho dan ikhlas. Ananda Ayu. Ananda Ayu. Menikah dengan Ananda Yanu. Menikah dengan Ananda Yanu. Bapak akan nikahkan. Bapak akan nikahkan. Karena Allah. Karena Allah. Bapak dan emak akan merestui. Bapak dan emak akan merestui. Dan mendoakan Ayu. Dan mendoakan Ayu. Mudah-mudahan bahagia. Mudah-mudahan bahagia. Menjadi istri yang baik. Menjadi istri yang baik. Semoga Allah. Semoga Allah. Ridho. Ridho. Kepada Ananda berdua. Kepada Ananda berdua. Amin. Amin. Ya, sudah cukup ya. Usikum. Usikum. Wa iyaya. Wa iyaya. Bitaqwallah. Bitaqwallah. Wa ta'atihi. Wa ta'atihi. Pakut kasa. Pakut kasa. Al-Muttaqun. Al-Muttaqun. Ya. Ya. Yanu. Yanu. Darmawan. Darmawan. Uzawi juga. Uzawi juga. Uzawi juga. Ujika. Alam. Alam. Ma. Ma. Amarullahu. Amarullahu. Ta'ala. Ta'ala. Bihi. Bihi. Min imsakin. Min imsakin. Min imsakin. Min marufin. Au tasrihin. Au tasrihin. Min imsanin. Iya. Min imsanin. Min imsanin. Salim ila yaumiddin. Ila yaumiddin. Wahai Ananda. Wahai Ananda. Yanu Darmawan. Yanu Darmawan. Bendarsono. Bendarsono. Bapak nikahkan. Bapak nikahkan. Bapak kawinkan. Bapak kawinkan. Anak kandung Bapak. Anak kandung Bapak. Ayu Ashari. Ayu Ashari. Pada engkau. Pada engkau. Dengan mas kawin. Dengan mas kawin. Perhiasan emas. Perhiasan emas. 13. 13. 4 gram. 4 gram. Dibayar tunai. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Ashari binti Saulani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cukup saksi ya, cukup ya. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum wa bainakum wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى من كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين. حمدا نائمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله ألف بين هذين العروسين كما ألفت بين أبانا آدم وأمنا حواء. اللهم يا رب ألف بين يانو درماوان وأيو أزهري كما ألفت بين يوسف وزليخا. وألف بين قلوبهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. وألف بينهما كما ألفت بين علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء. اللهم بارك لهما يا الله واجمع بينهما في خير وارزق لهما نسلا صالحا نافعا في الدين والدنيا.